yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Kalau perlu berpisah buat je, DDNK bagi nasihat kepada Syamsul Yusof. Tidak berdiam diri, pakar saham terkenal, Datuk Dr. Muhammad Nazri Khan DDNK, memuat naik satu hantaran video di TikTok iaitu memberi nasihat buat pengarah Syamsul Yusof. Menurut DDNK, Syamsul harus membuat keputusan yang terbaik kerana wanita mempunyai dua jenis. Salah satunya lebih beremosi sementara yang satu lagi pula banyak menggunakan logik. DDNK berpendapat, jika sukar untuk memiliki kedua-dua isterinya, langkah yang terbaik ialah terpaksalah mengharungi perpisahan. Sementara itu, dia turut mengatakan ramai yang berpisah sekarang semakin bahagia kerana mereka tahu siapa yang lebih menyayangi mereka. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen tidak setuju dengan kenyataan yang diberikan oleh DDNK. Baiklah dengan nasihat mak ayah dia dari orang luar yang tak tahu apa berlaku sebenarnya, ujar salah seorang pengguna TikTok menerusi video tersebut.